Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu yang kami hormati dan kami sayangi. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Dan sekali lagi selamat malam. Malam hari ini kita berkumpul bersama dalam rangka acara, kalau boleh saya sebut mini konser dari sahabat kita semua, saudara kita semua, kolega kami juga, dosen kami juga, apalagi idola kita juga sama-sama. Kita beri aplaus yang meriah untuk Bapak Bambang Soemardiono. Yang malam hari ini juga ulang tahun yang ke-62. Selamat malam. Happy birthday. Happy birthday. Semuanya nyanyi sama-sama. Happy birthday to me. You. Terima kasih banyak. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Pak Bambang. Happy birthday. Alhamdulillah, alhamdulillah, wasyukurillah. Sebetulnya ini nggak dirancang seperti itu loh. Oh, ini nyanyi apa-apa. Loh ini. Tidak, kita merayakan kebahagiaan kita bersama, ulang tahun Pak Bambang yang ke-62. Benar. Sekali. Dengan penuh rahmat, hidayah, berkah Allah kepada kita semua. Amin. Terutama Pak Bambang, sehat. Iya, mungkin saya mungkin perlu memberikan apa ya, ya. Kita perlu bersyukur di usia saya yang tidak muda lagi. Ah, siapa bilang? Masih diberi kesempatan untuk menghibur teman-teman semua, saudara, mahasiswa saya dari sana tuh. Mana ada mahasiswa, monggo. Ada kakaknya Pak Bambang yang paling tua ingin memberikan. Makasih, kado Ibu. Kita beri aplaus dulu, banyak. Tepuk tangan. Ibu, monggo, sini. Sini Bu, sebentar, jangan kemana-mana, naik dulu. Turun di bawah jadi kita biar agak, ya. Foto dulu deh, kita minggir dulu. Wah, oke. Wah, ini di luar skenario loh. Sebar, ini. Ibu ada ucapan sesuatu untuk Pak Bambang? Semoga bertambah sukses dengan karirnya dan lebih sehat terus. Dan amin. Apa ya, yang paling penting nyanyi terus. Oke. Ibu, ini kakak saya belum, sekarang. Nomor satu, kakak saya nomor tiga ini. Ya. Kakak nomor tiga, tapi sekarang jadi nomor satu karena dua sudah meninggal. Oke. Okay. Makasih Ibu, Bu Wijet. Yang kita nggak tahu tentang Pak Bambang, mungkin kenakalannya waktu kecil apa deh? Dia diam banget dan malu. Oh, jadi pendiam dan pemalu. Katanya malu saya. Nanti sesi selanjutnya sama Bu Nastiti kita cari tahu Pak Bambang yang pemalu berubah jadi sangat percaya diri ini sejak kapan gitu, kita perlu tahu. Terima kasih Ibu, matur nuwun. Terima kasih Bu Wijet. Belum, jangan naik dulu Pak. Ceritakan tentang Live, Love and Indonesia. Ceritakan dulu tentang konsep Live, Love and Indonesia. Jadi saya perlu berterima kasih pada semua yang telah membantu saya terutama. Di sini ada Yuril Ayunir. Tepuk tangan dong untuk Yuril. Pak Yuril. Pencipta lagu saya. Saya mendengar lagu-lagu single Pak Bambang, ciptaan Pak. Ada Mas Perry, ini vocal director saya. Mas Perry, terima kasih sudah hadir. Ada Pak Perry. Jadi kemudian, saya perlu berterima kasih pada orang-orang di balik lagu. Di balik karya Pak Bambang karya, selama iya. 20 tahun 20 benar? 20 tahun. Terima kasih. Terima kasih Bu Nastiti. Selama 20 tahun, jadi ada orang-orang terkasih selama 20 tahun karya betul, Pak betul. Bambang.
ada Pak Yuril, ada sahabat-sahabat juga mungkin bisa disapa dulu. Iya, mungkin dari sana dulu ini mahasiswa saya ada di sana. Kali semua ini mahasiswa, ada mahasiswa, ada teman-teman SMP. Mana teman SMP? Mana teman SMA? Masih support ada teman SMA? Teman SMA ada. Ada teman SMA. Ada saudara saya keluarga. Oke. Okay. Wah, satu meja khusus. Mahasiswa ya. Saya. Wuh, saya juga. Wuh. Ada teman BPSMI di sana. Oh, ada. Pak Bram. Ada siapa lagi ya? Rame ada teman Band ITS, Band ITS. Band ITS, Bandit. Ya. Halo. Ada tetangga juga Bu Susi. Tetangga juga. Sahabat Bu Susi juga. Ada juga di sana. Ada dosen ITS. Bapak Ibu rekan dosen Bu Sara, ITS, Bu Sara, ibunya Bu Sara, sama-sama lagi Pak ya, Irfan. Pak Irfan, Pak Didit. Terima kasih sudah hadir. Saya bahagia sekali ya, alhamdulillah. Karena bapak-bapak, ibu-ibu, mahasiswa mau hadir. Tentu dong, iya. Kita selalu support Pak Bambang. Baik, Life, Love and Indonesia akan kita segera mulai. Ya. Boleh spill ada berapa lagu? 12. 12 lagu. Tenang-tenang, nanti ada bintang tamu, bintang tamunya termasuk Band ITS ya. Tepuk tangan buat Band ITS juga. Ini juga mahasiswa S2 saya juga ada tuh, Garudea juga. Wah. Siapa lagi? Ya. Ada mahasiswa S3. Oh. Terus perlu saya terima kasih pada Bu Tuti sama Mas Duta dan Mbak Bila. Tepuk tangan dulu ya, buat yang punya kafe ini. Tepuk tangan dong. Mbak Bella, Mas Duta. Duta. Tanpa beliau saya nggak bisa di sini. Ya. Special ini, special apa? Special occasion, request. Special request ya, dari Pak Bambang ya, di Hot Cafe Jalan Jawa ini. Baik, kita mulai. Kita nyanyi yuk, sama-sama yuk. Pertama nyanyi sama-sama. Karena dosen ya salah-salah sedikit nggak apa-apa ya. Kita beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk Pak Bambang Soemardiono. Sebuah lagu pertama dari Dewa untuk Anda semua. Tepuk tangannya dong. Ku terima suratmu, telah ku baca dan aku mengerti betapa merindunya dirimu akan hadirnya diriku di dalam hari-harimu. Apa? Kau tanyakan padaku, kapan aku akan kembali lagi. Katamu kau tak kuasa melawan gejolak di dalam dada yang membara menahan rasa pertemuan kita nanti. Saat bersama dirimu, semua kata rindumu semakin membuatku semua. Ingin jumpa, percayalah padaku, ku akan pulang melepas semua kerinduan yang terpendam. Kau tuliskan padaku kata cinta yang manis dalam suratmu. Kau katakan padaku saat ini, ku ingin hangat pelukmu dan belai lembut kasihmu. Takkan ku lupa selamanya. Sama. Saat kau ada di sisiku, sama. Tak berdaya menahan rasa. Percayalah padaku, aku pun rindu kamu.
akan pulang melepas semua kerinduan yang terpendam. Jangan katakan cinta menambah beban rasa, sudah simpan saja sedihmu itu. Ku akan datang. Everybody start right. Anggra gitu. Oke. Saya ini hanya dosen biasa ya. Iya. Jadi kalau luar biasa loh. Luar biasa. Saya sangat-sangat apa namanya? Tersanjung sekali ya. Semua ikut menyanyi. Ya nanti dong. Dua lagu kedua nyanyi lagi ya. Iya dong, kita pasti semua lagu 12 lagu kita nyanyi sama-sama. Sebuah lagu dari Ari Lasso untuk Anda sekalian. Tepuk tangan semuanya. Ku pejamkan mata ini, mencoba tuh melupakan segala kenangan indah tentang dirimu, tentang mimpiku. Semakin aku mencoba, bayangmu semakin nyata, merasuk hingga ke jiwa. Tuhan tolonglah diriku semua. Aku ingkari, engkaulah satu-satunya yang bisa membuat jiwaku yang pernah mati menjadi berarti.
Namun kini kau menghilang bagaikan di telan bumi. Terima kasih ya. Tak pernahkah kau sadari arti hidupku. Teman-teman SMP, semua ya. Untukku entah di mana dirimu berada. Hampa terasa hidupku tanpa dirimu. Apakah di sana kau rindukan aku? Selalu merindukanmu. Terima kasih SMP 1. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Mengenal seseorang sejak 20 tahun lalu yang selalu mengontrol suara saya. Oh ya? Kalau rekaman. Oke. Okay. Itu Mas Ferry di sana itu. Halo Mas Ferry. Mas Ferry. Kami undang ke depan gini dong. Mas Ferry, terima tangan dong untuk Mas Ferry. Beliau vokal director saya. Pak Ferry, bisa diceritain pengalamannya bekerja dengan Pak Bambang gimana ya Pak Ferry? Ya, banyak sukanya sih Mas. Banyak ya. Suka dan dukanya. Ya karena kita kalau recording kita harus enjoy. Kalau enggak enjoy enggak akan bagus hasil rekamannya. Begitu kan ya Mas? Iya, jadi kalau dengan Mas Ferry kita harus panas dulu baru boleh masuk rekaman. Jadi kita bisa nyanyiin 10-15 kali mungkin ya. Ya, memang proses apa recording suara itu butuh waktu ya Mas ya. Kalau suasana hati enggak pas, ya. Pas kita bisa reschedule. Itu. Terutama yang gitu. Jadi kita bisa dengar kalau wah kayaknya masih belum mood Mas Bambang. Coba lagi. Ya seperti itu ya Mas ya. Iya betul. Jadi begitu kita udah pas AC-nya pun akan maksimal. Baik, terima kasih Mas Ferry untuk terima kasih Pak Ferry. Ya. Vokal control. Vokal coach. Vokal director. Vokal editor. Semua. Terima kasih Pak Ferry. Terima kasih Pak Ferry. Pak Bambang, lagu ketiga ini berbicara tentang waktu. Iya, tentang waktu. Jadi orang-orang di sini yang mendampingi Pak Bambang dari waktu ke waktu ya gak sih? Betul. Betul ya. Termasuk band pengiring kita belum dikenalin tadi. Tepuk tangan dulu untuk Starlight.
band yang selalu mengiringi saya kalau off air. Terima kasih Starlight. Sejak tahun 2016. Jadi ini orang-orang yang bekerja bersama Pak Bambang ya. Di depan layar dan di ini belakang Masuki layar. Ini Masuki sebagai ini ya, motornya itu Masuki. Ada Thank you, Masuki. Ada Starlight, ada Pak Ferry, ada Pak Yuril. Ya, dengan Pak Yuril saya sudah 40 tahun berteman. Akhirnya sini deh. Wow. Tepuk tangan untuk Yuril Ayunir. Tepuk tangan untuk Pak Yuril Ayunir. Yuril ini teman SMA saya. Ya. Juga teman berkarya, bermusik. Ya. Cerita dikit dong dengan Pak Bambang, tentang Pak Bambang. Ya, pertama kenal kita teman sebangku ya Bang. Tahun 78. 79. 79 ya. Saya waktu itu pindah dari Singapura ke Surabaya. Indonesia. Jadi masuk SMA 5 kelas 3 aja. Ya, kita kelas 3. Ini teman satu bangku. Kalau jadi meskipun sekarang dosen real ya, dulu kita sering di belakang sendiri buat-buat lagu gitu ya. Ya saya bikin lagu, kamu yang bikin liriknya. Saya buat bikin lirik, Yuril yang bikin. Ini adalah kakaknya Andi Ayunir almarhum. Bandnya apa ya bandnya? Ya? Andi Ayunir apa ya? Kenapa? Bandnya apa ya? Oh sama Meli, bandnya Meli. Oh bandnya Meli Guslau ya, Ari Ayunir. Iya. Ya. Nanti kita akan main bersama real ya. Okay. Thank you real ya. Siap, siap. Makasih. Nanti. Terima kasih Mas okay. Yuril. Kita nyanyi okay. Ya. Sebuah lagu untuk Anda sekalian dari Buti Doremi. Mesin waktu. Tepuk tangan sekali lagi. Kalau harus ku mengingatmu lagi, aku takkan sanggup dengan yang terjadi pada kita. Jika melupakanmu hal yang mudah, ini takkan berat, takkan membuat hatiku lelah. Kalah, ku akui aku kalah. Cinta ini pahit dan tak harus memiliki. Semua ya. Jika aku bisa, ku akan kembali. Ku akan merubah takdir cinta yang ku pilih. Meskipun tak mungkin, walaupun ku mau bawa kamu. Apa? Sin waktu. Jika melupakanmu hal yang mudah, ini takkan berat, takkan membuat hatiku lelah. Panjang perjalanan yang harus ku lalui. Merelakanmu. Jika aku bisa, ku akan kembali. Ku akan merubah takdir cinta yang ku pilih. Meskipun tak mungkin, walaupun ku mau bawa kamu lewat mesin waktu. Ku akan merubah takdir cinta yang ku pilih. Meskipun tak mungkin,
walaupun ku mau bawa kamu. Meskipun tak mungkin, walaupun ku mau. Bawa kamu. Apa? Waktu. Anggra, ya. Ceritanya ini lagu ini ada. Apa itu? Saya itu dipaksa oleh band ITS untuk nyanyi lagu ini. Okay. Harus bisa. Harus bisa dalam waktu yang berapa jam? Yang bertanggung jawab itu Pak Joko Irawan. Oh, Pak ya. Joko Irawan ya. Nanti kita saya minta pertanggung jawabannya di atas. Saya itu kan vokalis Bu, tapi disuruh-suruh Bu. Oh. Disuruh-suruh lagu sing langel-langel. Angel-angel ya Pak. Angel. Kalau nggak terima diungkapkan sekarang aja nggak apa-apa. Tapi ternyata ya Pak Joko Irawan ini mengenal suara saya beliaunya. Apa yang beliau sarankan tak turuti Bu. Enak semua kan? Wah, pokoknya tak turuti. Dulu saya yang nyanyi di Alova, itu kan gak isok belas. Harus bisa gitu, baik bisa gitu. Akhirnya jadi lagu. Favorit ya, favorit yang dinyanyi. Terima kasih Pak Joko Irawan. Pak Joko Irawan. Saya akan memberikan pertanyaan, yang tahu langsung maju ke depan. Hari ini Pak Bambang ulang tahun keberapa? Maju, run. Oke Mas, ulang tahun keberapa Pak Bambang? Ke-62. 62, Masnya adalah mahasiswa? Mahasiswa, S1. Oke, benar Pak 62? Ya, benar, dapat door prize. Door prize, sebentar dulu Radia. Tapi menyanyi juga Pak Bambang yuk di sini. Ayo Radia. Sebentar Radia, Pak Bambang kalau di kelas tuh orangnya kayak gimana sih? Ada yang disembunyikan kayaknya, beneran asik. Beneran. Kalau menjelaskan materi itu jelas dan runtut gitu. Kalau kalian Amin. Ngantuk suka nyanyi di tengah-tengah kelas enggak Pak Bambang ya? Suka begitu anak-anak. Belum gitu, ya? Oke besok dimintain ya. Oke karena ini adalah tadi games ya, tetap Radia tetap di sini. Tidak boleh, harus menyanyi. Kita berikan aplaus yang meriah untuk Radia menemani Pak Bambang menyanyi. Ku mengerti perjalanan hidup yang kini kau lalui. Ku berharap meski berat kau tak merasa sendiri. Kau telah berjuang menaklukkan hari-harimu yang tak mudah. Biar ku menemanimu membasuh lelahmu semua. Kulukis senja mengukir namamu di sana. Mendengar kamu bercerita menangis tertawa. Biar kulukis malam temanimu yang terluka. Apa? Bahagia. Tangan dong. Aku mengerti, walau letih coba lagi jangan berhenti. Ku berharap meski berat kau tak merasa sendiri. Pak Jarot. Yeay, tepuk tangan buat Pak Jarot. Menaklukkan hari-harimu yang tak... Beliau yang ngajari saya. Biar ku menemanimu membasuh lelahmu. Izinkan ku lukis menjauh
mengukir namamu di sana, mendengar kamu bercerita, menangis tertawa. Biarku mungkin malam bawa kamu bintang-bintang untuk temanimu yang terluka hingga kau bahagia. Ah, oh. Bukan sih. Izinkan ku lukis senja, mengukir namamu di sana, mendengar kamu bercerita, menangis tertawa. Kau bahagia, ku temanimu yang terluka, hingga kau bahagia. Terima kasih Pak Jarot, dia yang mengajari saya lagu ini. Ada pertanyaan, padahal saya akan menaikkan sebuah lagu yang baru aja dirilis. Baru dirilis. Ciptaan Pak Yuril. Dan juga Mas Perry sebagai vokal direkturnya. Vokal director. Ini based on true story. Based on true very story. Very true story. Very true story. Original. Original. Dan saya suka banget itu dengerinnya. Jadi abis ini ya boleh nyanyi langsung ya? Iya langsung. Boleh ya. Dan kali ini boleh gak kita undang boleh. Orang tersayang? Orang yang tahu ceritanya ini. Tentang cerita ini. Untuk lagu spesial, kita undang Bu Nastiti. Untuk lagu kelima, single dari Pak Bambang dengan judul Hanya Miliknya. Yang dinyanyikan satu keluarga, ada istri tercinta dan anak tercinta. Kita beri tepuk tangan sekali lagi. Lagu ini ditulis oleh, musiknya oleh Yuril Ayunir. Liriknya saya, Mbak Ari sebagai string composer dan juga piano. Mas Perry sebagai vocal director, vocal editor, vocal coach. Daril, Laro Daril. Oke, okay. Kanya dari situ PSM ITS. PSM, PSM mana PSM? PSM ITS, terima kasih. Ini berapa orang di sini sekarang ya? 80-an ya, terima kasih banyak. Oke Mas, silahkan. Lagu ini berkisah tentang bahwa seseorang mencari mengapa selalu kita tuh tidak pernah sesuai dengan kita harapkan. Ya. Tidak selalu yang sesuai kita harapkan. Ternyata hidup tak harus sempurna karena kesempurnaan miliknya. Begitu kira-kira. Jalan, namun kenyataan tak seperti harapan. Liku jalan penuh cobaan, tersadar walau sempat bertahan. Rintangan silih berganti dengan
namamu ya Robi. Insya Allah kita lewati. Tepuk tangan dong untuk Mbak Siti Nisa. Bagai berlayar ke satu tujuan, jalani dan nikmati perjalanan, hadapi gelombang-ombak tantangan, bersyukur pada Yang Maha Kuasa. Karena hidup tak harus sempurna, kadang badai datang tiada terduga. Kesempurnaan bukan milik kita, namun semua hanya miliknya, hanyalah miliknya. Tersadar walau sempat bertahan, rintangan silih berganti dengan muji namamu ya Rabbi. Insya Allah kita lewati. Teman-teman saya SMP, terima kasih Erna. Berlayar ke satu tujuan, jalani dan nikmati perjalanan, hadapi gelombang-ombak tantangan, bersyukur pada Yang Maha Kuasa. Terima kasih banyak. Lagu ini memang saya ciptakan waktu saya down ya. Ini teman-teman saya sejak kecil ya, teman-teman saya sejak kecil ini. Saya mohon izin dulu diteruskan oleh band ITS dulu. Nikmatnya alam karena kuasamu yang takkan habis.
Bapak-Ibu semua. Lagu kedua ini harus, Pak Bambang harus balik lagi nih. Ah. Oke, pas ini saya semua udah tak. Sudah foto? Saya sudah apa namanya? Sudah mengelilingi. Menyapa. Menyapa. Ada siapa saja tadi, Pak? Semua udah diperkenalkan lagi. Ya. Saya itu kan vokalis satu band ya. Iya. Nih gak sok lagu, dikongkor nih sok. Ya harus, Pak. Besok ya. Jadi band ITS itu besok main saiki lagi latihan. Terus kita jarang latihan. Latihannya goib. Vokalisnya harus bisa. Nah. Tapi ternyata ya. Bener. Bener bisa saya ya. Saya malah cinta lagu ini akhirnya sekarang. Sesungguhnya ini. Ya. Saat dunia berhenti berputar, saat manusia tak sanggup lagi berharap, ketika mentari tak sanggup lagi berjanji menyinari dunia yang telah kau singgahi. Untuk berbagi tanpa hasrat ingin diberi di hadapannya. Di hadapanmu ya Allah, sesungguhnya manusia takkan bisa menikmati surga tanpa ikhlas di hatinya. Sesungguhnya manusia takkan bisa menyentuh nikmatnya tanpa tulus di hatinya. Musik. Tepuk tangan dong untuk BNITS. Pak Jarot, Pak Rahmat Basuki. Mampukah kau untuk berbagi tanpa hasrat ingin diberi di hadapannya. Hadapanmu ya Allah, sesungguhnya manusia takkan bisa menikmati surga tanpa ikhlas di hatinya. Sesungguhnya manusia takkan bisa menyentuh nikmatnya tanpa sesungguhnya manusia takkan bisa menikmati surga tanpa ikhlas di hatinya. Sesungguhnya
Bisa nyanyi bareng-bareng. Menjalani hitam putih hidupku membuatku mengerti arti hadirmu dalam setiap langkah-langkah ku berarti. Melewati setiap detik waktu bersama takdirmu. Terima kasih Odi. Membuatku mengerti adalah jalan untuk kembali. Ku bersujud kepadamu memohon ampunan. Adakah jalan untukku untuk kembali padamu? Akulah para pencari ya Allah, akulah yang merindukan ya Rabbi, hanya di tanganmu ya Allah untuk kutapakan jalan. Ini kan di suasana lebaran ya. Iya dong. Lagunya. Lagu-lagu religi. Ku bersujud kepadamu memohon ampunanmu. Adakah jalan untukku ku kembali padamu? Oh, akulah para pencarimu ya Allah, akulah yang merindukanmu ya Robi, tunjukkanku jalan yang lurus untuk pasrahkan hidupku. Oh, akulah para pencarimu ya Allah, akulah yang merindukanmu ya Robi, hanya di tanganmu ya Allah tempatku pasrahkan hidupku. Thank you.
Tepuk tangan untuk Band ITS. Pertanyaannya apa, Pak? Silakan. Mengenai berapa jumlah single Pak Bambang di Spotify? Singlenya ada di Spotify loh, ngeri banget. Enggak, salah. Oh, salah. Salah. Kanya-kanya. 7. 7 benar. Wah, wow, yeah. Aku sama. Dia ingat enggak? Selamat ini hadiahnya, dapat 7 single. Foto dulu ya. Yuk, foto sama Om Bambang. Sini. Om atau Pak D? Eyang lah ya, Eyang. Eyang dong. Sama Eyang. Mau dipanggil Om gimana? Iya loh, Eyang. Putuku sama. Tepuk tangan tuh Bu Anggra. Tepuk tangan buat Pak Bambang. Saya digeri. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan. Indonesia adalah harga hidup kita. Tak boleh terbelah, tak akan berubah. Merah putih harus berkibar selamanya. Garuda terpahat dalam dada. Indonesia adalah bangsa yang mulia. Saling menghormati Bu Anggra dan saling menjaga. Merawat perbedaan di dalam harmoni. Satria Indonesia menjaga budaya setia pada akarnya. Tangguh dan perkasa pada tanah air ini kami berjanji tetap berdiri di atas bumi pertiwi. Satria Indonesia menjaga negara setia pada sejarah, berani bersumpah pada tanah air ini kami berbakti Indonesia dan Pancasila sampai mati. Indonesia adalah harga hidup kita, tak boleh terbelah, tak akan berubah. Merah putih harus berkibar selamanya. Garuda terpahat dalam dada. Indonesia adalah bangsa yang mulia. Saling menghormati dan saling menjaga. Adabnya yang luhur dan penuh toleransi. Merawat perbedaan di dalam harmoni. Satria Indonesia menjaga budaya setia pada akarnya. Tangguh dan perkasa pada tanah air ini kami berjanji tegak berdiri di atas bumi pertiwi. Satria Indonesia menjaga negara setia pada sejarah, berani bersumpah pada tanah air ini kami berbakti Indonesia dan Pancasila sampai mati. Indonesia adalah bangsa yang mulia.
setia, saling menghormati dan saling menjaga. Adatnya yang luhur dan penuh toleransi, merawat perbedaan di dalam harmoni. Satria Indonesia menjaga budaya, setia pada akarnya, tangguh dan perkasa. Pada tanah air ini kami berjanji tegak berdiri di atas bumi pertiwi. Satria Indonesia menjaga negara, setia pada sejarah, berani bersumpah. Pada tanah air ini kami berbakti, Indonesia dan Pancasila sampai mati. Sampai mati. Satria Indonesia. Kita manggil Bu Anggra, ya, single ini cukup laku. Wow, yang kalau jadi single Indonesia. Ini sering diputar di radio Suara Muslim sampai setahun diputar. Wow. Waktu acara Cinta Lingkungan. Ha. Jadi lagu ini saya ciptakan liriknya, Yuril sebagai pencipta musiknya, ingin memberikan satu apresiasi terhadap keindahan tanah Indonesia. Tanah Indonesia. Katanya ini mahasiswa apal semua. Oh iya, mahasiswa apal. Harus nyanyi bersama ya. Kalau tidak gak boleh pulang, gak di absen minggu ini. Kelasnya. Saya ingin ditemani semua mahasiswa di sini. Oh iya, semuanya rame-rame. Yuk. Semua mahasiswa rame-rame di sini. Kesini. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Pak Bambang Soemardiono bersama para mahasiswa dengan lagu Warna Indonesia. Indonesia. Ini band partai. Tepuk tangan. Laut biru diseling ombak nan menderu, menyentuh pagi yang indah, membuat suasana cerah. Garis merah cipta nuansa hijau hutan nan asri, menyapa tumbuh di persada Nusantara, genggam erat permata bangsa dalam warna alam Indonesia. Dalam warna alam Indonesia.
madu warna-warni menggelora menghiasi ruang alam raya. Anugerah karunia-Nya pesona nan indah tiada tara, sebuah mahakarya sang pencipta tumbuh di persada Nusantara. Genggam erat permata bangsa dalam warna rasane koyo mangan tahu sate, sajan saanane sing penting karo kowe. Ngombe kembang tahu rasane koyo ngombe susu, tahu sate koyo entok karo kowe. Bunga tenan rasane wong kang lagi kandro, tak perjuangke tekan janur melengko. Semua kowe iji siji ne, aku bangga karo kowe. Ibarat koyo kutoku Jogja apa? Pancen istimewa. Tepuk tangan dong mahasiswa. Oke, mulai lagi ya. Bantu simpangan tempe. Dan saanane sing penting karo kowe. Ngombe kembang tahu rasane koyo ngombe susu, ra usah mecucu resto karo kowe, ra bakal tak madu. Bunga tenang rasane Garfunkel. When tears are in your eyes.
Well, you're down and out when you're on the street, when evening falls so hard, I will comfort you. Pada kenal sama Mbak Bella enggak? Coba dilihat wajah-wajahnya artis ini. Suka nonton film ganteng-ganteng sering gatel enggak? Serigala kata. Nah ini nih. Saya ikut aku aja ya, mudah-mudahan bisa. Oke, Bu. Dice. What's going on in that beautiful moment?
tell you, even when you're crying, you're beautiful too. What's beating you down? I'm around every mood. You're my downfall, you're my muse, my worst distraction, my rhythm and blues. Step on singing, it's real. Cecil dari Starlight. There goes my heart beating, 'cause you are the reason I'm losing my sleep. Please come back now. There goes my mind racing, and you are the reason that I'm still breathing. I'm hopeless now. I'd climb every mountain and swim every ocean, and just to be with you and fix what I broke. Cause I need you to see that you are the reason. There goes my hand shaking, and you are the reason my heart keeps bleeding. I need you now. If I could turn back the clock, make sure the light
defeated the dark, spending the hour of every day. I'd climb every mountain and swim every ocean just to be with you and fix what I broke. Oh, I guess I need you to see that you are the reason. Climb every mountain and swim every ocean just to be with you and fix what I broke. Oh, I cause I need you to see. Untuk semuanya yang ada di sini, terima kasih sekali. That you are the reason. Ada satu lagu sebenarnya yang terinspirasi oleh COVID. Oleh COVID? Iya. Lagu oleh apa itu? Masa-masa COVID begitu. Boleh ditebak ya berarti? Boleh, boleh ditebak. Ditebak, saling berbagi. Yes. Saling berbagi. Wow. Lagu itu kami ciptakan berdua ya Ril ya. 2020. Jadi ini terinspirasi oleh kita saling berbagi, saling berdoa, menguatkan. Saling ya, menguatkan. Saling ya. Menguatkan di era pandemi. Di era pandemi. Pak Bambang dan mahasiswa PPR kali ini sesaat kau hadir. Para paria. Kau datang ketika aku ratu bangun, ketika aku menyusuri kehidupanku yang kelam dan hampir-hampir ku tak dapat melangkah lagi. Dirimu hadir bagaikan sinar menerangi jalanku. Kau tunjukkan arah mana yang kini harus ku tempuh agar diriku tak sesat lagi seperti dulu. Semua. Bayanganmu kasih seakan-akan ku terjaga dari mimpi-mimpi dari kehidupan yang semu dan melenakan. Terlupa segala-galanya. Di hari ini aku mencoba berdiri dan melangkah lagi banyak. Bila esok mentari pagi dan bersinar lagi, aku akan menuju cita-cita. Harus ku tempuh agar diriku tak.
seakan-akan ku terjaga dari mimpi-mimpi, dari kehidupan yang sebenar dan melenakanmu, membuatku terluka akan segala-galanya. Coba berdiri dan melangkah lagi. Bila esok sinar mentari pagi akan bersinar lagi, aku kan menuju cita-cita yang pasti. Parapara, parapara, parapara. Terima kasih. Udah mau menuju penghujung acara nih ya. Dan kita juga berterima kasih untuk Bapak Ibu semua yang hadir. Pak Yuril yang sudah menemani Pak Bambang dengan semua single. Ada Pak Perry, Pak Perry Pati. Juga. Ada Mbak Ariyani Yuril. Mbak Ariyani Yuril. Kemudian juga keluarga terdekat, sahabat, kolega semua udah disebutin satu-satu, sahabat dan semua. Kita mengawali dengan cintaku, kita mengakhiri juga dengan cintaku dari Krisyo dan dari sekalian. Yuk kita semua joget sama-sama yuk. Sehat selalu. Ayo, Pak Bambang. Yuril, Mbak Ari, yuk sama-sama yuk, cepat yuk. Yeay. Insan kalbuku bagi insan dunia yang mengagungkan cinta. Betapa nikmatnya terimu asmara bagai embun yang hidup yang menyatu berlumbung. One, two, this one. Bagi hatimu yang damai, cintaku gelora asmara seindah lembayung senja. Tiada ada yang kuasa melebihi indahnya nikmat bercinta. Kan ku jalin lagu, bingkisan kalbuku, bagi dunia yang mengagungkan cinta. Betapa nikmatnya, ku dijumpu asmara, bagai rumput pagi yang menyentuh. Cintaku gelora asmara seindah lembayung senja. Tiada ada yang kuasa melebihi indahnya nikmat bercinta. Cinta akan ku berikan.
pribadi Starlight. Starlight. Iya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, sehat selalu. Selamat malam semuanya.